Ternyata kamu belum subscribe ya. Pencet yang tombol merah. Kalau udah, nanti tahun depan akan ada sesuatu yang ajaib datang kepadamu. Makanya langsung aja di subscribe. Terima kasih. Aku tidak akan kalah denganmu. Aku pasti bakalan menang. Oke, kita buktikan saja siapa yang bakalan menang. Pasti aku yang bakalan menang kali ini. Kamu bakalan kalah. Oke, kalau begitu langsung aja kita mulai. Fight. Oke, kalau begitu dalam hitungan ketiga kita langsung jalan ya. 1, 2, 3, let's go. Aku pasti menang. Kamu ketinggalan jauh. Tidak, kamu ketinggalan jauh dari aku. Wah, Mipan sama Zuzuzu, seru juga ya pagi-pagi naik mobil begini. Kita bisa melihat pemandangan matahari yang sangat bagus. Iya om, seru, ayo kita jalan-jalan lagi yang lebih jauh. Tolong, tolong. Waduh, Mipan sama Zuzuzu, kalian mendengar gak barusan? Aku mendengar ada suara orang yang minta tolong. Kira-kira siapa ya? Om, itu siapa? Om lihat gak? Wah, yang mana Zuzuzu? Aku tidak melihat apa-apa, ada di sebelah mana? Itu om, yang ada di samping pohon. Wah, yang ada di samping pohon. Kok aku gak lihat apa-apa? Mana ya? Aku tidak melihat apa-apa di samping pohon. Guys, kalian melihat sesuatu gak di samping pohon? Coba komen di bawah ya guys. Mipan sama Zuzuzu, kayaknya aku harus pakai alat bantu deh. Aku harus pakai teropong. Bentar ya, aku lihat dulu pakai teropong. Wah, ada di mana dia? Oh, Mipan sama Zuzuzu. Iya, aku lihat. Dia ada di samping pohon. Aku melihat ada orang sedang terjatuh. Kayaknya dia butuh bantuan kita deh. Ayo kita tolong Mipan sama Zuzuzu. Ayo, cepat, kita harus bantu dia. Ayo Mipan sama Zuzuzu, naik ke mobil. Dia butuh bantuan kita. Let's go. Wah, kasihan banget dong. Ada yang terjatuh di sini. Waduh, ayo Mipan sama Zuzuzu, kita samperin. Kok kayak Mr. Stumble ya om? Wah, jangan-jangan dia adalah Mr. Stumble versi Roblox Mipan sama Zuzuzu. Aduh, tolongin aku. Aku habis aja kalah bermain Stumble guys. Dan sekarang aku kecelakaan, kaki aku sakit banget. Aku butuh bantuan kalian. Waduh Mipan sama Zuzuzu, ternyata dia sedang kesakitan dong. Gimana kalau kita bawa dia ke rumah sakit? Kita bantuin om, dia kasihan. Aduh, astaga berat banget guys orangnya. Kita ngangkat dia aja sampai bertiga begini. Dan sekarang udah malam hari dong. Ayo Mipan sama Zuzuzu, kayaknya dia kebanyakan dosa deh. Dia mungkin sering sledding orang. Ayo let's go guys. Sekarang kita harus bantu orang ini guys, si Mr. Stumble guys yang sedang sakit. Wah, akhirnya kita sampai juga Mipan sama Zuzuzu. Ya ampun, ini udah malam hari dong. Kira-kira masih ada dokter gak ya di rumah sakit? Semoga ada dokter. Iya, ayo Zuzuzu sama Mipan, kita bawa ke dalam. Let's go. Wah, ternyata masih ada dokter. Dokter tolong, kita butuh bantuan dokter. Kita menemukan pasien sedang sekarat. Dia sedang kesakitan dokter. Jadi harus butuh pertolongan yang sangat cepat. Kalau enggak dia bisa meninggoy. Wah, kasihan banget dia sakit. Tapi kan ini udah malam. Kalau udah malam rumah sakit ini tidak buka. Jadi kita tidak bisa membantu. Loh dokter, kok aneh banget rumah sakitnya. Bukannya rumah sakit itu harusnya 24 jam? Iya dong, rumah sakit ini beda. Kan ini rumah sakit punya aku. Jadi terserah aku dong. Kalau gitu aku mau pulang dulu ya. Bye bye, aku mau pulang dulu. Aku udah ngantuk. Waduh, aneh banget rumah sakitnya Mipan sama Zuzuzu. Di sini ada dokter tapi nggak mau bantu. Ya ampun, negeri Wakanda ini. Kalau gitu kita operasi sendiri aja yuk Mipan sama Zuzuzu. Let's go, ayo cepat bawa dia ke ruangan. Aku pasti bisa. Ayo Zuzuzu, cepat-cepat. Taruh-taruh di sini mayatnya. Ayo cepat-cepat-cepat. Semoga aja kita bisa. Oke, Mipan sama Zuzuzu, kalian pernah belajar operasi belum? Aku sih udah pernah belajar waktu itu, pas SD. Aku belajar kalau vaksin itu bisa menyembuhkan kita dari penyakit. Pernah om, aku pernah bedah tanaman. Ya ampun Mipan, kamu bedah tanaman. Ini manusia yang kita bedah. Aku belajar jakun itu tumbuh di ketek. Ya ampun Zuzuzu, kenapa tumbuh di ketek? Oke Mipan sama Zuzuzu, langsung aja kita mulai aksi operasi ini. 1, 2, 3, kita mulai. Kita harus serius, let's go. Oke, Mipan sama Zuzuzu, semoga aja kita berhasil operasi si Mr. Stumble ini sampai sembuh ya. Kayaknya dia mengalami patah tulang di bagian kaki dan juga tangan. Ya ampun, kebanyakan main Stumble guys nih. Pasti dia suka sledding sama mukul orang.
Kayaknya aku lihat di buku operasi itu pakai kapak. Ya ampun Zuzuzu, kamu operasi apa pakai kapak? Jangan dikapak kakinya, nanti makin parah. Oke, Mipan sama Zuzuzu, kita cek dulu kondisi badannya, kira-kira seperti apa ya. Oke, kita cek dulu guys. Wah, ternyata udah makin parah banget. Dia sudah sekarat. Dia akan meninggal kalau kita gagal menanganinya. Oke, Mipan, cepat berikan aku obat bius. Ayo, Mipan, obat suntik biusnya sini, mana? Oke, langsung aja. Ya ampun, ini bukan obat bius, Mipan. Astaga, ini mah palu. Yang ada Mr. Stumble-nya meninggal. Ya ampun, punya asisten tidak benar, guys. A few moments later. Oke, Mipan sama Zuzuzu, sekarang aku udah menemukan obat suntik biusnya nih sama Zuzuzu. Langsung aja kita suntik. 1, 2, 3. Suntik dia. Suntik lagi. Suntik, suntik, suntik terus sampai dia sembuh. Overdosis om, bukannya sembuh. Tenang, Mr. Tumble ini bakalan sembuh dengan kita, karena kita adalah dokter profesional. Nah, sekarang selanjutnya kita harus perban dia, Mipan sama Zuzuzu. Oke, kita perban dulu dia. Nah, mantap Mipan sama Zuzuzu, kita sudah berhasil perban dia. Selanjutnya adalah aku bakalan telepon Profesor Slotip. Semoga aja dia tahu. Oke, aku telepon dulu guys. Halo Profesor Slotip. Wah, halo, aku telepon, ada apa ya? Jadi gini om Profesor, di sini aku mau tanya nih, apa obatnya buat orang yang telah patah tulang? Karena kasihan banget, dia udah gak bisa sembuh lagi. Oh, kalian mau tahu obatnya? Sebenarnya kalian cukup memberikan dia Krabby Patty aja. Tapi Krabby Patty itu khusus, kalian harus menemukan resep rahasianya dari Tuan Krab. Wah, apa? Aku harus mencari resep formula Tuan Krab? Iya, benar banget. Tapi Krusty Krab itu sangatlah mengerikan, dan semua monsternya itu juga sangat mengerikan. Jadi kalian harus hati-hati ya. Oke, oke, tenang Profesor, kita pasti bakalan bisa. Kalau gitu, aku akan segera ke sana untuk ngambil resep itu, biar Mr. Stumble ini bisa sembuh. Oke, makasih ya Profesor Slotip. Wah, akhirnya aku tahu cara menyembuhkannya. Tuan Krab kan mata uang, kita bisa kasih aja dia uang. Iya benar banget Zuzuzu, tapi masalahnya kata Profesor Slotip, Tuan Krab ini sangat berbeda. Yang di sini tuh sangat mengerikan. Jadi guys, kita mempunyai misi baru, yaitu adalah mencuri resep formula dari Tuan Krab. Tapi kita takut banget nih guys. Kalian bisa bantu kita guys dengan cara like video ini guys, dan juga subscribe. Karena dengan kalian menekan tombol like, kita jadi tahu guys seberapa banyak yang nonton video ini. Jadi kita tidak akan takut lagi guys. Kita akan melanjutkan misi untuk mencari resep formula obat itu guys, biar Mr. Stumble guys bisa sembuh. Mipan sama Zuzuzu, ayo kita tidak perlu takut lagi. Langsung aja kita ke sana. Let's go, kita mencuri resep formula guys. Wah, akhirnya sampai om. Iya Mipan, akhirnya kita sampai juga nih di Krusty Krab. Sekarang langsung aja yuk kita cari formula itu. Oke, ayo om kita cari. Aku jadi takut. Iya sama, aku juga takut Mipan. Krusty Krabnya berbeda sekali. Krusty Krabnya sangat mengerikan guys. Ya ampun, dan di sini banyak sekali jebakan harus kita lewatin. Semoga aja kita bisa guys melewatinya. Oke, lompat, kita bisa ke sini guys. Oke, lompat, berhasil. Ayo Mipan, aku udah berhasil nih. Oke Mipan, kamu jangan beban Mipan. Ayo kita masuk ke dapurnya Mipan sama Zuzuzu. Sepertinya resep formula biasanya ada di dapur. Wah, ada SpongeBob yang sangat mengerikan sedang masak dong. Ya ampun, serem banget Mipan sama Zuzuzu. Ayo Mipan sama Zuzuzu, kita lanjut perjalanan kita. Hati-hati. Oh my god, aku meninggoy dong. Astaga, Mipan sama Zuzuzu, jangan injek yang besinya, itu panas. Jadi di sini kita harus injek yang Krabby Patty-nya. Kok SpongeBob-nya beda? Iya Zuzuzu, SpongeBob-nya serem banget dong di sini. Oke sabar, oke lompat, oke lompat, lompat. Berhasil guys. Oke, sekarang kita akan melanjutkan kentang goreng guys. Ini pilih yang mana ya? Oh ini kayak yang kanan deh. Kelihatan tahu bedanya, lebih gosong gitu guys. Yeay, berhasil. Kenapa tempat ini sangat mengerikan sekali guys? Aku jadi takut guys. Tapi ini demi si Mr. Stumble itu berhasil dioperasi guys. Oke lanjut, oke lompat. Oke aku berhasil. Ayo Mipan. Ya ampun guys, Mipan gagal terus. Kasian banget si Mipan guys. Wah Zuzuzu, ternyata Mipan menyerah guys. Lihat deh, Mipan dari tadi menyerah karena dia gagal terus guys. Kasian banget si Mipan guys. Kayaknya Mipan, kamu pulang aja deh. Kamu balik lagi ke rumah sakit.
Biarkan si Mipan menjaga Mr. Stumble yang di rumah sakit. Soalnya kasihan banget gak ada yang jaga. Biar aku sama Zuzuzu aja yang mencari resep rahasia si Mr. Tuan Crab itu, guys. Let's go Zuzuzu. Banyak sekali di sini rintangan yang harus kita lewatin. Ya ampun, serem banget dong. Astaga Zuzuzu guys. Kamu harus hati-hati Zuzuzu, karena pisau ini sangatlah tajam. Oke, nice, berhasil. Oke guys, kita bakalan turun. Wah, astaga serem banget guys. Di sini ada plankton dong. Kayaknya dia mau mencuri juga deh guys. Dia pengen mencuri sih ini juga, formula juga. Aku mau ke Brookhaven om, mau jagain Mr. Stumble. Oke Mipan, selamat tinggal. Ayo Zuzuzu, let's go. Sekarang kita harus injek burger ini. Injek burger guys. Wah. Oke, ya ampun ada burger busuknya dong. Serem banget guys. Tapi burger ini adalah obat. Kita bisa menyembuhkan Mr. Stumble dengan burger seperti ini guys. Oke, keluar lagi. Oke, aku berhasil. Kita sekarang kemana nih? Ayo kita masuk ke ruangan Tuan Crab. Oke, sekarang kita sudah ada di ruangan Tuan Crab dong, yang sangat mengerikan ini. Dan di sini ada apa nih? Ada brankas dan membutuhkan kunci. Wah, kayaknya formulanya ada di dalam sini deh. Oke oke, tapi kuncinya di mana ya Mipan sama Zuzuzu? Oh ya, Mipan gak ada ya, cuman Zuzuzu doang. Kita cari kuncinya guys. Apakah di sini kuncinya? Zuzuzu nemu kuncinya guys, mantap. Ternyata ada di sini. Ini om, iya bener banget. Oke, let's go, kita buka. Oh, kita buka yang sini guys, kuncinya. Oke, nice, berhasil. Kita udah berhasil membuka brankasnya. Ayo kita masuk ke dalam brankas guys. Wah, ya ampun, tidak ada formula sama sekali di sini. Ya ampun, formulanya di mana dong? Yang ada duit doang. Kita tidak butuh uang guys untuk saat ini. Tapi kalau di dunia asli kita butuh guys. Masa kita gak butuh duit? Kita butuh banget guys. Cuman kalau di Roblox ini kita tidak butuh. Kita hanya membutuhkan formula guys. Oke, kayaknya kita harus keluar deh. Ayo Zuzuzu, kita harus keluar. Kayaknya sih aku tahu deh formulanya ada di mana. Kayaknya sih formulanya ada di ini guys. Kayaknya SpongeBob menyimpannya di dalam rumahnya guys. Ayo Zuzuzu, kita ke rumahnya si SpongeBob. Kita coba cari resep rahasianya. Siapa tahu aja di sana ada guys. Let's go, kita akan pergi. Oh, wah, kaget. Oh my god, aku dikejar SpongeBob guys. Kita akan pergi ke rumah SpongeBob. Oh my god. Wah. Ya ampun, aku malah balik lagi guys. Ternyata SpongeBob bisa ngejar dong. Oke oke, kita coba lagi guys. Wah, lari. Aku dikejar SpongeBob guys, sangat mengerikan. Aku ketahuan sama SpongeBob kalau aku pengen mencuri resep formulanya. Aku harus kabur guys. Kabur. Tidak guys, kabur dari SpongeBob yang sangat mengerikan itu. Kita langsung aja ke rumah SpongeBob guys, dan kita ngumpet di dalamnya. Oke, let's go, kita bisa ke kiri gak? Oh gak bisa guys. Gak ada, SpongeBob jelek. SpongeBob jelek. Ah, ya ampun. Gara-gara ngeledekin SpongeBob dong. Ayo om, aku tungguin. Oke Zuzuzu, tungguin aku. Ternyata Zuzuzu udah sampai dong, sedangkan aku belum sampai guys. Oke, let's go guys, kabur dulu guys. Kabur. Let's go, kabur guys. Tunggu aku Zuzuzu. Aku sedikit lagi sampai. Aku tidak mau di jump scare lagi sama SpongeBob yang sangat mengerikan itu. Ya ampun, kenapa serem banget guys dunia SpongeBob ini. Beda dengan dunia SpongeBob yang sangat lucu. Yeay, berhasil guys. Dadah SpongeBob. Wah, SpongeBobnya hilang guys. Padahal kita pengen masuk ke dalam rumahnya ya. Ya ampun, rumahnya Squidward gak ada dong. Adanya rumah SpongeBob sama Patrick doang guys. Kayaknya Squidward rumahnya digusur deh guys. Kasian banget dong. Let's go, kita masuk guys. Oke, kita sudah ada di dalam nih guys, rumahnya SpongeBob. Harusnya sih formulanya ada di sini Zuzuzu. Oke, sekarang kita harus nyari. Squidward lupa, lupa apa? Lupa bayar pajak. Kayaknya Squidward lupa bayar pajak, jadinya dia digusur guys rumahnya. Oke, lompat. Oke, serem banget dong, banyak jebakan di sini. Ayo kita cari lagi guys. Oh my god, ini apa guys? Serem banget rintangannya. Di situ ada tombol guys untuk membuka pintu. Ya ampun, padahal aku gak kenal loh. Kok kena sih guys? Oke, kita coba lagi guys. Padahal tadi aku gak kena kan guys. Oke, lompat. 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 Oke, sabar. Oke, sabar Zuzuzu. Aku belum buka pintunya. Ya ampun tuh. Kan guys, padahal gak kena ya. Kalian tahu gak guys aku kenapa? Coba komen di bawah ya guys. Karena yang aku lihat aku tidak kenapa-apa guys. Oke, lompat. Oke, sabar. Nah, ini kenapa tadi aku guys? Kena sampah kah? Oh, aku kena sampahnya guys. Oke, kita pencet guys. Oke, berhasil.
Let's go Zuzuzu. Ayo kita lanjutkan mencari resep formulanya. Oke, kita masuk guys ke sini guys. Wah, resep formulanya apakah ada di sini guys? Mari kita cek guys. Resep formulanya ada di mana guys? Apakah ada di dalam Gary? Oke, kita akan masuk ke dalam Gary guys. Siapa tahu ada di dalam mulutnya Gary resep formulanya. Ayo Zuzuzu, kita cari lagi. Oke guys, serem banget dong. Ini adalah isi perutnya Gary guys. Makanannya sangat mengerikan. Astaga, aku jatuh dong. Aku lupa lompat guys. Let's go guys. Oke, aku kok deg-degan banget ya. Oke, lompat berhasil. Ayo Zuzuzu. Oke, 1, 2, 3. Wah, kita gak boleh kena kaleng ya. Kenapa aku malah kenain kaleng guys? Oke, kita gak boleh kena kaleng. Lompat. Oke, lompat, berhasil. Ya ampun. A few moments later. Oke, aku berhasil. Om lemah, ya ampun, aku dikatain lemah, guys. Oke, kalau gitu ayo kita speedrun Zuzuzu. Let's go. Serem banget tempatnya. Ada koran dong. Ternyata siput suka makan koran, guys. Ini dia, guys, jantung siputnya, guys. Ternyata isi dalam tubuh siput luas banget, guys. Aku kira pendek, ternyata luas banget. Oke, lompat. Oke, berhasil. Ayo Zuzuzu, let's go. Let's go guys. Oh my god, jatuh lagi guys. Tolong, kenapa susah banget guys. Oke, lompat. Lompat lagi. Oke, nice, berhasil guys. Ayo kita turun. Ya ampun, ini apa Zuzuzu? Wah, tidak. Kenapa kayak manusia guys? Tidak. Ya ampun, ternodai aku guys, jadi kotor. Wah, akhirnya kita berhasil Mipan sama Zuzuzu. Yeay, kita berhasil mendapatkan formulanya bersama plankton. Kalau gitu langsung aja kita ambil dan kita bawa pulang. Dan kita langsung buatin burger buat si Mr. Stumble guys itu biar sembuh. Let's go. Let's go Zuzuzu. Kita beri dia cepat. Ayo, aku harus beri burger ini kepada Mr. Stumble. Akhirnya sampai juga. Oke, mantap Mipan. Mipan telah menjaga dengan baik. Sekarang aku akan beri burger ini kepada si Mr. Stumble. Pasti dia langsung sembuh. 1, 2, 3. Nyam nyam nyam. Ya ampun, kemakan sama aku. Nah, ini makan Mr. Stumble. Ayo Mr. Stumble, makan yang banyak. Wah, ternyata berhasil Mipan sama Zuzuzu. Lihat deh Mr. Stumble ini. Ternyata dia beneran sembuh dong. Wah, akhirnya aku sembuh juga. Terima kasih ya buat kalian karena telah membantu aku sampai sembuh. Terima kasih udah operasi aku juga. Kalian adalah dokter yang hebat. Wah, iya, sama-sama Mr. Stumble. Kamu harus balas budi ya. Ya ampun, cepat bagi Zuzuzu emote sledding. Iya, bener banget. Aku pengen punya emote di Stumble guys. Oke, siap kalau begitu. Nanti aku kasih kalian emote Stumble guys ya. Wah, makasih banyak Mr. Stumble guys. Kamu baik banget. Yeay. Oke semuanya, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga buat kalian yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya. Dan juga jangan lupa komen ya guys, agar kita semakin semangat buat bikin video lainnya. Oh iya guys, kita ternyata berhasil menjadi dokter kali ini. Next kita jadi dokter lagi atau enggak nih guys? Coba komen di bawah ya. Oke, sampai jumpa lagi di video Kuda Fly lainnya. Bye bye guys. Dadah.